Shalom. Amsal 18 ayat 4 mengatakan bahwa perkataan mulut orang seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Sebuah kalimat yang keluar dari mulut kita bisa menjadi mahkota bagi orang lain atau bisa menjadi cambuk bagi orang lain. Dan apa yang berasal atau keluar dari dalam mulut kita biasanya berasal dari hati. Maka istilah sampah masuk dan sampah keluar. Apabila sampah yang kita masukkan dalam pikiran kita, maka keluarnya juga akan sampah. Namun apabila firman Tuhan yang masuk dalam pikiran kita, maka yang keluar adalah berkat. Saudara, terlalu banyak pencemooh di dunia ini. Mungkin circle-mu dan keluargamu seringkali mengalami permusuhan, seringkali mengatakan hal-hal yang tidak baik. Ini saatnya kita ada di komunitas yang menyembuhkan, sebuah komunitas yang memberi kita harapan, mendukung kita untuk maju dan memilih untuk mengerti sebelum menghakimi kita. Selamat bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati.